Berikut adalah hasil lengkap pertandingan di babak final di turnamen Korea Open 2024 Super 500 Minggu 1 September 2024. Sebelum lanjut, like, komen, dan subscribe Atas Sport untuk mendapatkan info-info olahraga. Tunggal Putra. Di sektor Tunggal Putra, Tunggal Putra Cina, Lu Guangzu berhasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan Tunggal Putra Cina Taipei, Jia Haoli, dengan skor 21-16, 20-22, dan 21-18. Tunggal Putri. Di sektor Tunggal Putri, Kim Ga-eun, Tunggal Putri Korea, dinyatakan sebagai juara setelah Wang Ziyi, Tunggal Putri Cina, menyatakan mengundurkan diri. Ganda Putra. Di sektor Ganda Putra, pasangan Indonesia, Lioroli Karnando, Bagas Maulana, dinyatakan sebagai juara setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Korea, Kam Min Hyuk Se Sun Jae, dalam pertandingan 3 game dengan skor 18-21, 21-9, dan di game ketiga 21-8. Ganda campuran. Di sektor ganda campuran, pasangan Malaysia, Chen Tanji, Toh Iwai, dinyatakan sebagai juara setelah mengalahkan pasangan Cina, Gua Kinhua, Li Qian, dengan skor 17-21, 21-13, dan di game ketiga 21-13.